teman-teman, selamat datang di Charlina Live. Nama aku Charlie dan nah, cantik dari lahir. Oke, sekarang kita ambil tempat dulu. Oke teman-teman, Nala lagi ngambilin tempat buat makanannya ini. Jadi makanannya ini tuh, ini dia, namanya tuh apple loaf. Jadi kayak gini, kita udah beli juga makanan berhadiah gitu, jajanan berhadiah, ciki-ciki berhadiah, I don't know, like. Jadi ini dia apple loaf namanya. Ini tuh dia kayaknya ini tuh bonus aja. Dikasih bonus satu atau gimana, nggak tahu, pokoknya ada satu yang nyempil di sini. Nih, ini dia nih, satu nyempil di sini dong, tuh nyempil. Ih, untuk makanannya. Iya, nggak muat, tumpah nanti. Biarin. Oke, kita lagi nungguin Nala. Ting tong ting tong ting tong ting tong. Ini kayaknya enggak muat deh di kamera. Ini kayaknya bonus satu. Soalnya satu ini kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tuh, 11. Nih, bonus. Astaga. Jadi jangan lu. Bantu. Oke, teman-teman, ini tempatnya udah. Ya. Ini nama. Oke, teman-teman, ini kita mau taliannya ya guys. Tadi aku ikut nih kan. Jadinya susah guys. Ini tempatnya. Ada semut, ada sini kita bisa. Matiin dulu lah. Oke, aku matiin dulu ya, aku bayar air guys. Nanti bisa nanti lagi. Iya, baru aja ambil gunting. Oke, udah diputusin. Oke ini. Kayaknya gak ada isinya deh. Ada isinya. Coba aku buka yang kata aku bonusnya dia guys nih. Aduh, nyangkut lagi tangan. Aku udah buka. Ada hadiah? Kayaknya gak ada hadiahnya deh. Gak ada hadiah. Ya yes. Nice. Kayak nangis-nangis. Gak ada hadiah guys. No. Masa aku sengsong sekarang? Bentar, bentar. Oke teman-teman, kita lanjut. Lanjut buka aja ya guys, gak tahu ini tuh ada apa enggak. Pokoknya gitu-gitu lah. Ayo dong. Zong lagi dong, oh my god. Ada sih. Zong lagi. Minta gunting yuk kak. Kak masih durha, kakak durha lo. Coba kita ini jangan semua ya. Not. Zong lagi, zong terus. Lama-lama ke zong-zong ya. Indo. Aku kira kayak gimana gitu ya. Zong. Ya. Zong. Ini tuh kayak penipu guys, soalnya itu tuh tulisan tuh berhadiah, tapi ini tuh berhadiah tidak beruntung. Berarti kita lagi nggak beruntung guys. Isinya banyak sekali loh. Ini dari 11 itu kayaknya nggak ada semua deh. Yeay! Guys, duit guys. Duit guys. Dapat. Coba ini kita lihat ya kakak. Tapi ini kayaknya buat uang jajan aku guys. Dari kemarin. Bila ini yang lebih besar ya. Enak loh guys. Uang 2000. Enak. Aku beruntung guys. Aku tidak beruntung guys. Kayaknya rumah.
cuma ada satu yang berhadiah, guys. Dan aku yang beli kuncinya. Oke, guys. Kita sedih banget. Ya, ini udah dibuka. Sudah semua ini dibuka. Tapi teman-teman, kita dapat banyak makanan. Sudah. Aduh, ini buat apa ini juga? Ini bentuk tangannya. Ya, makanan itu kayak gimana gitu ya? Kenyang panjang. Mari kita lihat buangin yang kita dapatkan. Wah, wah. Nanti kok buang nih gunting. Oke. Okay. Perlahan-lahan. Nanti entar ini uang mainan lagi. Kalau ini uang mainan, dicabik aja. Dicabik. Dirobek rasanya, guys. Langsung nah, itu dirobek bukan dicabik, guys. Nih duit. Baik modal 2000. Tapi menurut aku lebih enakan beli yang apa namanya itu? Yang kerupuk cinta ya. Karena enakannya juga enakan kerupuk cinta, terus manisnya, enaknya banyak. Semuanya ada hadiah. Ada sih yang zong-zong. Ada zong 2 kan ya. Sudah di kerupuk cinta. Oh iya, guys. Ini nih pedas semuanya. Apa sih pedasnya? Pedas kan ada yang makan banyak. Ini dari 11 isi tadi cuma ada satu yang berhadiah. Kenapa mau dibuang itu? Uangnya masuk ke sana. Astagfirullahalazim. Sultan mah bebas dibuang loh. Gak nyadar, guys. Nih, uang 2000. Jadi makanannya kita bangun. Jangan. Kok kayak dirasa-rasa kayak ada rasa apel gitu ya? Kayak fruit. Kita lihat komposisi ya. Kak, kok fruit? Fruit mah namanya tukang parkir. Oke, komposisinya ada jagung, beras, minyak nabati, gula, garam, micin. Penyedap rasa pemanis. Coba L. Enggak. Lidah enggak berwarna. L. Merah banget ini. Walaupun aku yang beruntung, tapi beneran tadi kita cepet banget ya bukanya. Ya, cuma dapat dua. Gak ada. Susut. Gak ada. Susut. Ada. Iya, cuma satu doang yang beruntung dan itu pun cuma uang 20.000. Kalau 20.000 mungkin balik modal. Kalau 100.000 kak, kayak sultan. Kalau 100.000 kayaknya udah balik modal terbingit-bingit kali ya kalau dapat 100. Kalau 1 juta dapat emas. Kalau 1 juta mungkin perusahaannya udah balik modal. Dan guys, kita dapat cemilan yang sangat-sangat banyak. Itu nggak ada pedes-pedesnya sih menurut aku. Lama-lama nggak pedes. Oke guys. Terima kasih sudah nonton. Tapi menurut kita worth it atau enggak? Menurut aku sih ini tuh lumayan worth it. Buat makanannya itu dikit worth itnya. Kalau buat hadiahnya enggak, karena kita cuma dapat 2000 doang. Jadi enggak worth it. Kalau buat makanannya lumayan. Enaknya pedasnya tuh juga enggak pedes-pedes banget sih. Dan pedesnya yang buat aku paling salut banget. Enak. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan video-video terbaru kita. Dah. Biar kalian jadi yang pertama nonton. Oke. Dadah. See you next time, guys.